diizinkan, kami akan membuka rangkaian acara dari panen raya padi Sidenuk. Sekitar 6 bulan yang lalu, untuk Desa Pakis mendapatkan program padi jenis Sidenuk dari STTN Batang. Kemudian desa bekerjasama dengan kelompok tani dan petani yang ada di sini, bibit itu kita semaikan dan kita tanam di Desa Pakis dengan harapan bahwa jenis varian yang padi Sidenuk ini untuk bisa nantinya menghasilkan kualitas beras yang bagus. Nah, suatu saat kami juga menginginkan tercita-cita kalau memang Sidenuk ini nanti diterima, nanti di wilayah ini juga sudah harus bisa menangkarkan sendiri untuk digunakan di minimal itu di wilayah sini sendiri. Untuk program berikutnya, moga-moga nanti akan bisa diterima untuk memulai untuk program pertanian organik. Mugi-mugi hasil pertanian wonten ing dusun Krajan Pakis mugi tansah pinaringan sae samudayanipun. Allahumma amin. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada STTN Batan atas bantuan benih padi Sidenuk atau aplikasi dedikasi nuklir. Melalui kegiatan panen raya padi Sidenuk Desa Pakis Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal ini dengan ritual wiwitan dapat mengangkat kearifan lokal. Semoga ke depan bisa diwujudkan dalam event tahunan pariwisata di Kabupaten Kendal sehingga membantu pemerintah daerah dalam mempromosikan keanekaragaman kebudayaan daerah. Akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, wiwitan panen raya padi Sidenuk di Desa Pakis Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.